Selamat pagi, salam sejahtera saudara. Selamat bertemu kembali dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk kita menyaksikan pertemuan di antara Selangor FC bertemu dengan UiTM FC dalam aksi Liga Super bagi minggu yang ke-17. Rendah pula sebagai peluang, hebatan gol! Jarun Nazim berada di situ, tiba-tiba tidak dikawal pemain muda Selangor ini. Jarun Nazim, dia sudah menghasilkan satu jaringan. Sangat, saya kira sangat berpuas hati dengan kedudukan ini ataupun kejayaan ini. Kepada Jarun Nazim, pemain yang berusia 21 tahun. Pemain yang dibesarkan di Gombak Selangor. Kapten Selangor. Kita lihat sekali lagi bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Oliver Wolf. Tidak ada yang mengawal ataupun agak lambat sikit kawalan yang terpaksa diberikan oleh Sean Janelli di situ yang cuba menghadang tetapi agak jauh. Kita dapat lihat dengan mudah Syarul Nazim menyumbang jaringan pertama untuk pasukan Selangor. Tag on. Antara rendah. Bagaimana Manuel Conrad? Oh, dapat diselamatkan di situ oleh penjaga gol pasukan UiTM FC. Zami selamat. Manuel Conrad yang melakukan satu tandukan tetapi tandukannya sebenarnya terus kepada posisi penjaga gol. Kita lihat belum ada pertukaran dilakukan dengan Syahmi. Safari masuk kembali dan peluang sekarang ini bagaimana dengan gerakan ini? Lepas tidak offside sebenarnya. John Wilson lepas cantik. Colin Joy tetapi terlalu kuat pula dia menolak ke hadapan. Akhirnya terus dikawal di situ oleh Khairul Azlan kali. Oh, sayang sekali. John Wilson, hantaran yang baik sekarang ini kita dapat lihat Sean Janelli. Peluang Sean tetapi berdepan dengan sekali lagi kita dapat lihat Khairul Azhan berjaya menghadang. Satu gerakan menarik yang dilakukan oleh Sean Janelli tadi. Seakan-akan dia melakukan gerakan solo. Kita dapat lihat ini gerakan yang menarik. Dia berjaya memintas ke tengah. Peluang terbaik tetapi rembatan dia dapat dihadang di situ. Ruang yang sudah pun dapat ditutup oleh Khairul Azhan. Kemasan yang dimiliki tadi, kita dapat lihat pantas dia meluru ke hadapan. Tidak offside kalau melihat kepada penjaga garisan ataupun pembantu pengadil yang tidak mengangkat bendera di stadium. Dan peluang sekarang bagaimana untuk Selangor? Irfan Dayo agak lambat dan akhirnya jaringan. Itulah di gol untuk pasukan Selangor. Menurut Irfan Dayo, sempat juga dia untuk mengulurkan kakinya bagi melakukan rembatan. Bagi membolehkan Selangor sekarang ini mendahului 2-0 pada minit yang ke-56. Sekaligus merupakan jaringan yang ke-17 untuk Irfan Dayu. Kita dapat lihat permainan 1-2 yang menarik. Take on ke tengah. Walaupun cuba dihadang oleh Faizal Arif tetapi bola itu loose ball daripada Faizal Arif tadi. Masih lagi dapat dikawal dengan baik dan akhirnya Irfan Dayu melengkapkan jaringan pribadinya yang ke-17. Satu hantaran yang baik yang dilakukan di situ tadi oleh Ain Tek Wong. Dapat dirampas oleh Victor Nirohun, kapten pasukan UiTM. Dalam kawalan sekarang ini Rafi. Cubaan terus. Oh, terkeluar sebenarnya. Sebelah kanan pintu gol Selangor. Oh, tenang kawalan baik pasukan UiTM FC. Dan melakukan satu hantaran jauh sekarang ini. Lepas Victor di peluang terbaik bagaimana? Victor Nirohun dapat diselamatkan oleh Khairul Azhan dan clearance. Walaupun muntah daripada Khairul Azhan tetapi Asmawi yakin berada di situ untuk melakukan clearance. Itulah peluang terbaik yang dimiliki tadi. Menerusi satu gerakan. Kita dapat lihat Victor Nirenhol yang berjaya mencuri bola daripada kawalan yang cuba dilakukan oleh Syahrul Nazim. Dan itulah dia whistle penamat yang telah pun dibunyikan oleh pengadil Zamzaidi Katimi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kita lihat bagaimana pasukan Selangor mencatatkan kemenangan mereka yang ketujuh musim ini. Dan itulah kedudukan di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Selangor FC menewaskan UiTM FC 2-0.